Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meliput SDN Pujon Lor 2 yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ini adalah kawasan Adiwiyata SDN Pujon Lor 2. Ada di SD Negeri 2 Pujon Lor. Ke area SDN Pujon Lor 2 Anda akan disambut untuk cuci tangan dahulu. Kemudian ada area wajib prokes di sini. Wajib pakai masker, bawa hand sanitizer, mencuci tangan, jaga jarak. Ini adalah ruang gurunya. Dan kita akan masuk ke ruang kepala sekolah. Assalamualaikum. Kita ketemu dengan kepala sekolah Bapak Sutaji. Kita selalu mengerti apa yang disusulkan oleh dinas. Antara lain, apa yang kita menyiapkan cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian menghimbau kepada wali murid agar jangan sembarangan sepertinya. Masker pun juga tidak sampai lupa. Vaksinasi insya Allah sudah mendekati 90%. 90%. Yang kita harapkan jalan terus. Jalan terus. Karena dari sisi defensif mereka sudah dapat imunnya. Insya Allah sudah imun. Ya. Kalau ada yang sakit gimana Pak? Ya selama ini insya Allah tidak ada. Tapi andaikan ada yang sakit, ya kita antar ke pulang. Pulang. Kami sekarang ada di SDN 2 Pujon Lor. Di sini ada pembelajaran tatap muka dengan anak-anak SDN Pujon Lor 2. Ada 60 anak di sini dan diasuh oleh 2 orang guru, Bapak Beta dan Ibu Ratna, yang mengasuh anak-anak yang ada di SDN Pujon Lor 2, tepatnya di Maron. Nah, sekarang kita akan wawancara sebentar dengan Bapak Beta. Pak Beta, untuk kesiapan anak-anak PTM menghadapi ujian bagaimana? Ya, Bu, ini sengaja untuk kelas menengah ini untuk menghadapi ujian sekolah. Saya masukkan 100%, Bu. Soalnya kenapa kalau dibuat 50% daring, Bu, kita terkendala dengan anak-anak juga. Soalnya banyak anak-anak yang tidak mempunyai fasilitas, terutama satu HP. Okay. Itu adalah kuota. Sedangkan kita melihat dari kondisi orang tuanya, Bu, kekejaman orang tuanya. Dengan prokes. Oke, prokesnya harus pakai masker. Saya siapkan dan disiapkan juga di sini. Hand sanitizer ya, cuci tangan di luar, hand sanitizernya di sini tetap, dan anak-anak pakai prokes semuanya. Ini adalah anak-anak SDN Pujon Lor 2 yang sedang berlatih mengerjakan soal. Sekarang kan Ibu Ratna, boleh tanya Bu, kira-kira anak-anak siap nggak untuk ujian akhir? Insya Allah. Siap gak kalian untuk ujian? Ya. Siap ya? Ya. Serentak wis ini sudah masuk ke tryout ya? Iya. Oke. PTS dulu. PTS dulu. Ya, 2 minggu lagi PTS, kemudian penentuannya tryout. 3 tryout ya? 2 kali tryout. Habis itu persiapan untuk ujian. Oke. Berarti selama Januari tidak pernah daring ya? Januari awalnya daring sebentar, habis itu PTM lagi. PTM lagi. Lebih suka mana nih jenengan, daring dengan PTM? Kalau saya lebih suka PTM jelas. PTM ya. Karena kalau daring itu kan banyak anak-anak yang ketinggalan. Kita nggak bisa mengontrol semuanya ya. Apalagi anak-anak yang nggak punya HP. Kita bingung kontrolnya gimana. Nggak bisa kirim tugas, dikasih materi juga nggak bisa, di Zoom juga nggak bisa. Gitu ya. Iya. Lebih enak kayak gini ya. Nih, kalau PTM itu kan akhirnya kan semua terkontrol. Kita bisa melihat anak-anak satu persatu bagaimana peningkatannya. Gitu. Selama ini ada terlihat nggak peningkatan prestasi dari daring ke PTM? Oh, kelihatan sekali. Waktu semester 1 itu kan kita full daring. Oke. Okay. Itu saat anak-anak banyak yang nggak nyambung diajak ngomong. Saat materi itu banyak yang ketinggalan. Ketinggalan ya. Tapi setelah mereka itu PTM itu langsung gampang memberikan materi itu gampang. Mereka juga lebih paham. Diajak ngomong juga ada dua sinkron koneksi gitu. Oke. SDN 2 Pujon Lor yang sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan saya akan bertanya dengan salah satu di antara mereka, lebih suka mana, daring atau PTM? Saya dengan Isna ini. Betul, Isna ini suka mana nih, daring dengan tatap muka? Tatap muka. Baik. Karena materinya lebih cepat. Oke, kalau daring? Lama ya? Iya. Oke.
Kalau diberi tugas lewat daring itu, kamu langsung ngumpulin apa nunggu dulu? Nunggu. Nunggu yang lainnya yang ngirim baru ikut ngirim juga. Oke. Okay. Lebih suka mana nih, daring apa tatap muka? Serentak nih mereka jawabnya. Bersemangat PTM. Namamu siapa? Joko Pinangan Raharjo. Apa panggilannya gimana? Joko. Tak mana tatap muka dengan daring? Nah, ini dia Nana Ujian Lor 2. Suka tatap muka di sini dan mereka siap untuk ujian. Agar selalu rajin belajar dan semangat mencari ilmu. Dari Bujan Lor 2 untuk Anda semua. Salam.